Mas pasti lagi chattingan sama Kak Sally deh. Emangnya kenapa? Terus kapan Kak Fes nyetrika? Dari kemarin kan Kak Fes mau nyetrika. Nah, pensiun kan kita habis pergi. Pulangnya kakak capek. Ntar sore juga kakak setrika kok. Bener ya? Iya, kalau misalnya nggak sempet besok pagi kan bisa. Ih, Kak Faiz, itu mah namanya nggak nyati setrika. Biarin. Ih, Kak Faiz nyebelin. Assalamualaikum. Lek. Lek. Bangun, Lek. Lek. Astagfirullahaladzim. Kemana motornya si Pur? Ya Allah. Ale, ale. Biar Nana aja nyapu, Bu. Nggak usah, ini kan hari terakhir kamu di sini, jadi kamu santai-santai aja. Justru karena ini hari terakhir Nana, Nana bantu apa aja yang bisa Nana bantuin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nok, gawat Nok. Kenapa Bang? Si Ale bawa kabur motor si Pur. Emang Abang ngeliat? Ya kagak. Kok Abang bisa bilang kalau Ale bawa kabur motornya Mas Pur? Pas Abang nyampe sono, Abang ketok-ketok kagak ada yang nyaut. Pas Abang ngintip, kontrakannya si Pur kosong Nok, motornya kagak ada. Telepon aja Ale, Bang. Ale, Ale. Handphone-nya kagak aktif, Nok. Telepon polisi. Gak usah dah, biar Abang cari sendiri aja dulu. Nih, alhamdulillah ya. Anak-anak sekarang udah pada besar-besar. Udah bisa bantu kerjaan rumah. Iya. Tapi kalau Fadil sih belum bisa, Bi. Masih kebanyakan main. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Kita arahin supaya nanti dia bisa bantu juga. Faiz juga dulu gitu waktu kecil, kan? Abi, itu si Kak Faiznya nggak mau nyetrika. Loh, emang Faiz kebagian tugasnya nyetrika? Iya. Malah asikan chattingan. Faiz! Gak usah pura-pura tidur deh. Ayo selesain tugasnya. Bi, kerjaan apa, Bi? Gak usah pura-pura lupa. Nyetrika. Gak usah pura-pura lemes, Faiz. Ayo. Gak, Bi. Cepetan. Kepala gue lagi puyeng, Tis. Sama, Jack. Saya juga pusing. Lebaran semakin deket, tapi penumpang malah semakin sepi. Masalah gue lebih berat dari itu, Tisna. Emang masalah kamu apa? Motornya si Pur dibawa kabur sama Ale. Masya Allah. Yang bener? Iya, barusan gue dari kontrakannya si Pur. Motornya kagak ada, Tis. Jack. Siapa tahu cuma dipakai sebentar, nanti dikembaliin lagi. Gua berharap sih begitu, Tis. Cuman perasaan gua kagak enak. Ojak, kata bapak saya, kita teh jangan suka gampang seujon. Udah, Tis, ah. Pala gua lagi puyeng. Jangan lu bawa-bawa bapak lu. Bapak lu jauh sana di Sukabumi. Kabar ada, bro. Kabar buruk banget, kakak, bro.
kenapa? Si Ale bawa kabur motor si Pur. Gimana sih itu orang? Keluar dari penjara bukannya malah bener, malah berantakan. Kita harus cari nih sampai ketemu nih. Ya. Eh, bentar. Gua cancel orderan dulu. Ibu enggak ada apa-apa, Pak. Ibu cuma hati-hati aja. Lah, sekarang ini Bapak sama Bagas harus selalu juga hati-hati. Apalagi kalau lagi di luar rumah. Ya wes, Pak. Ibu tak belanja dulu ya. Ya. Lah, untung aja Ibu hati-hati loh, Pak. Dapat tak, Bu? Lah, ini loh. Ibu hampir aja nginjek paku. Astagfirullahaladzim. Ibu masih kepikiran omongannya Mbak Amira ya? Lah ya iya toh, Pak. Ya udah, ke rumahnya sana minta maaf. Lah ini juga mau pergi minta maaf, Pak. Kemarin kan Mbak Amiranya pergi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Misi, Kober. Misi, Kober. Kober. John, lo liat Ale gak? Ale, temennya Bang Ojak? Iya. Yang baru keluar dari penjara? Iya, iya, betul. Gak lihat. Oke. Iya, Bang. Lu liat Ale kagak? Ale siapa? Temen gua. Agak liat. Yaudah, makasih.